Assalamualaikum teman-teman. Sekarang Ricis akan membahas tentang squishy squishy yang paling bagus sejagat raya YouTube-an Indonesia. Maaf agak lebay. Jadi di video kali ini Ricis mau membahas tentang squishy rainbow versus squishy galaxy. Keren kan? Kan belum dibuat. Tapi sebelumnya seperti biasa, like dan klik tombol subscribe bagi yang belum. Kalau udah, yuk kita langsung mulai sekarang. Come on. Squishy Galaxy versus Squishy Rainbow. Yang pertama, Ricis punya ini adalah Yummy OSC. OSC itu apa ya? Aku taunya OSD, Christina Dewi. Ini yang rainbownya, ini yang galaksinya. Wanginya sama, bener-bener wanginya sama banget. Ya teman-teman, hampir nggak ada bedanya. Kita squish yang rainbow dulu. Ih, lucu banget. Demi apa? Lucu banget, lucu banget. Di belakangnya ada ekornya gitu, teman-teman. Ini yang galaksinya. Menurut Ricis, yang galaksi itu warnanya lebih bagus di kamera. Komen di bawah, kalian lebih suka yang galaksi atau yang rainbow? Kemudian, Ricis punya... ini lucu banget. Simple dan bagus banget. Aku gak bisa kayak gini lah. Seperti biasa, kita buka yang rainbow dulu. Aku suka packagingnya karena dia agak hard gitu. Dan dimana kalau packaging yang hard? Lihat teman-teman, ini teksturnya lucu banget, simple dan soft banget. Aku gak bisa berkata apa-apa lagi karena dia emang lucu banget. Ini yang galaksinya. Gak tahu kenapa, dari yang pertama sampai yang sekarang aku masih ngejagoin yang warna galaksi. Lucu ya? Oh, soft banget. Fix, ini gak ada tandingannya, ini lucu banget. Next, wow, ini yang paling disukain sama semua orang karena ini adalah Colossal Breed. Wow. Harum itu pakai banget. Harum itu bertingkat-tingkat. Lihat. Tuh kan, ini soft banget teman-teman. Dan ini gede gitu. Bagian ininya enak dipegang. Ah, gemes, pengen aku sobekin rasanya. Kan tuh paham gak sih, aku tuh gemes. Paham gak sih ya? Ini yang galaksinya. Wow, gak ada tandingannya. Oh my god, wanginya itu loh, gak tahan. Wangi banget. Ya rusak, 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 rusak. Move on, Ricis, move on, move on, move on. Ini juga yang paling teman-teman suka. Wanginya enak banget. Sekarang aku mau dimakan sama mereka. Oh, lucu banget. Oh no. Lihat. Ini aku suka bagian mulutnya. Oh. Giginya rapi banget. Aku curiga dia waktu masih kecil pakai behel yang lama banget. Ini yang rainbownya. Tapi yang rainbow menurut aku gak seharum yang galaksi. Aku gak tahu kenapa ya. Tapi dia masih sama-sama enak di squish. Aku tuh masih gak ngerti ya sampai sekarang kenapa squishnya aku tuh bagus-bagus banget. Oh my god. Gak ada aroma sama sekali tapi dia lucu. Udah deh, aku gak bisa deh kayak gini. Udah deh, udah. Lihat kan, ini tuh lucu banget. Ini yang warna rainbownya. Emang gak terlalu nyata sih, that's why aku lebih suka yang galaksi. Tapi dia belakangnya ada gerigi-gerigi gitu. Oh my god. Kalian lihat ada bola-bola tadi di atasnya pas aku squish. Dan itu yang membuat dia lucu banget. Lihat teman-teman, nanti dia kepalanya akan mengeluarkan gelembung. Tuh. Sebelumnya aku punya ukuran small dan large. Ini ukuran mediumnya. Galaxy. Let's squish. Wow. Tuh lihat teman-teman. Ini lucu maksimal. Maksimal tuh maksimal banget. Udah maksimal pakai banget lagi. Ah, gak tau lagi. Ah. Hah. Yang ini aku suka banget sama teksturnya. Aku gak bu. Karena mereka termasuk yang aku suka. Kalian juga boleh komen di bawah siapa yang suka sama ini. Cutie Saurus, literally kayak dinosaurus asli dong bentuknya. Tadi ini keren banget, ini warnanya galaksi. Aku tuh suka banget sama dia. Biasanya gitu. Biasanya dinosaurus itu seram, kalau dia benar-benar lucu kayak aku. Lihat teman-teman, tuh lucu banget. Enak banget buat di squish karena dia nggak terlalu soft juga nggak terlalu hard. Ini warna rainbownya. Wow, lucu banget. Gak paham lagi aku. Beserta rambutnya yang di roll 3 ini. Minta dicekik. Cekik hayati bang, cek-cek. Gemes banget. Aduh, masih banyak banget nih. Nih, selanjutnya aku punya Pet Zoo yang small.
ini kesukaan semua orang. Kalau kalian setuju, pet-pet zoo ini akan aku giveaway-kan. Lihat teman-teman, lucu banget. Oh my god, aku nggak paham lagi teman-teman. Oh no, oh no, oh no, oh oh. Ini dia yang rainbow-nya. Wanginya hampir sama kayak Galaxy 11-12 lah. Tapi kalau sama Richies 11-20. Oh my god, ini soft banget teman-teman. Ini wajib kalian punya. Kalau kalian mau ikutin giveaway, tonton di video yang ini. Wanginya biasa aja, bener-bener aku gak suka sama harumnya. Soft banget. Ini yang Galaxy-nya. Wow, sama, masih sama-sama soft. Kalau yang unicorn, kalian suka yang mana? Rainbow atau Galaxy? Atau suka my cheese? Ini harum dan warnanya Galaxy. Ini warna rainbow-nya. Nggak kalah harum, bahkan mungkin bisa dibilang ini lebih harum daripada yang Galaxy. Ini bisa jadi ini deh headset. Lihat teman-teman, oh my god, ini soft banget sama yang kayak Galaxy. Sixpack, wow. Jadi untuk teman-teman, terutama yang cowok-cowok, kalau misalnya perutnya nggak sixpack, envelin aja ini di perut, biar jadi sixpack perutnya. Fix, ini harum banget. Aduh, lihat teman-teman, ini yang warna rainbownya dan ini soft banget, lihat kan? Oh my god, aku nggak paham lagi. Tuh, diginin aja, dia nggak hilang bekasnya. Ini yang Galaxy-nya, bener-bener keren banget. Ya, tapi udah mulai agak crack. But it's okay, fix. Eric six pack itu yang terbaik. Kalau gitu Ricky semua taruh di perut ya, biar six pack, biar gak buncit. Thank you teman-teman udah nonton video squishy-nya Ricky's Galaxy versus Rainbow kali ini. Jangan lupa klik like-nya dan klik subscribe-nya bagi yang belum. Komen di bawah antara yang Rainbow dan Galaxy. Balik, antara yang Galaxy dan Rainbow. Ini dua-duanya rainbow sih. Antara yang Galaxy dan rainbow, kalian paling suka sama yang mana? Dan jangan lupa sebentar lagi akan diumumin giveaway squishy. Makanya stay tune terus ya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Six pack perut Ricis.